Setelah mendapat perkenaan Seri Paduka Baginda Sultan Pemurah Almarhum Sultan Penyayang, Lembaga Pengampunan Diraja Negara Nusantara telah memberikan diskaun kepada bekas Bendahara Diraja Nusantara Datuk Seri Dua Linggo Hidup di Palang ke atas hukuman penjara 30 tahun sebanyak 90%. Apa itu diskaun? Potongan harga, Datuk Seri. Itu bahasa Inggeris. Baik, Datuk Bendahara. Maknanya, hukuman penjara Datuk Seri menjadi 3 tahun sahaja. Dan denda dari 400 kati emas menjadi 50 kati emas sahaja. Sekiranya tidak dibayar 50 kati emas itu, maka penjara akan ditambah lagi setahun. Ini berarti Datuk Seri Dua Linggo akan dibebaskan pada tahun 1873 instead of 1900. Apa maksud instead? Instead itu bukannya. Bukannya. Dari mana Datuk belajar? Dari kawan Inggeris hamba, Francis Capita. Baik, Datuk. Adakah berita ini sudah tersebar seluruh Nusantara? Ya, Datuk Seri. Seluruh Nusantara sudah mengetahui berita ini. Padahal baru siang tadi mesyuarat berlangsung. Pantasnya. Padahal di zaman kita ini belum ada telefon, Datuk Bendahara. Jangankan telefon, internet pun tiada lagi. Jangankan internet, laptop pun belum dicipta. TV LCD. Drone. Pusat Zumba. KLCC. TikTok. FB. Sungguh lucu perkataan yang kita ciptakan sendiri tadi. Baiklah, lupakanlah Datuk Seri. Adakah Datuk berpuas hati dengan pengurangan yang drastik ini? Sekiranya ada kemuskilan, bolehlah Datuk Seri bertanyakan 7-8 soalan kepada saya. Datuk Bendahara, hamba berpuas hati dengan hukuman ini. Cuma hamba harapkan sedikit penambahbaikan. Apakah yang Datuk harapkan? Hamba tiada wang untuk membayar walaupun sudah dikurangkan menjadi 50 kati emas. Jadi tambahlah 1 tahun lagi di dalam penjara. Bukan lama sangat pun. Marilah temankan hamba di dalam penjara, Datuk Bendahara. Ah, tidak hendaklah, Datuk. Datuk Bendahara kata tidak lama. Bukankah setahun itu hanya ibarat kita menghabiskan secangkir madu merah yang membasahi di kalbu kita, Datuk Bendahara? Orang yang berada di luar penjara memang rasa cepat, Datuk Seri, berbanding yang berada di dalam. Maaflah sekiranya Datuk merasa hamba mempersendakan Datuk. Sesungguhnya Datuk Bendahara memang telah membahan hamba. Tidak mengapalah. Walaupun sebenarnya hamba tidak tahu ada pengawal istana yang telah meletakkan 2.6 kati emas dalam kantung kanguru hamba semasa mengutip cukai di kampung Talak Tiga. Itu hamba tidak tahu. Ya, kau tidak tahu? Ataupun Datuk Bendahara buat-buat tidak menahu? Berbalik kepada soalan Datuk Seri Dua Linggo tadi. Apakah penambahbaikan yang Datuk Seri cadangkan? Benarkah jika tambah setahun lagi hukuman, hamba akan mendapat 50 kati emas untuk membayar denda? Benar, Datuk Seri. Kalau begitu, tambahkan lagi hukuman hamba selama 2 tahun supaya hamba balik modal. 1 tahun 50 kati, 2 tahun hamba dapat 100 kati. 50 kati bayar denda, hamba untung 50 kati emas. Bijak, Datuk Seri. Hamba akan persembahkan cadangan itu kepada tuanku. Apa kata Datuk Bendahara temankan hamba selama setahun? Datuk boleh dapatkan 50 kati emas. Hamba boleh, takkan Datuk tak boleh dapat? Setahun takkan terasa lama, Datuk Bendahara, jika setiap hari memikirkan emas yang kita akan dapat nanti. Itu pun cadangan yang baik. Kita kan sahabat baik. Pelawaan saya mula-mula tadi kita belum sahabat baik kan, Datuk? Seingat hamba awal-awal tadi, hamba tidak mendengar pun perkataan 50 kati emas. Ya, betul. Segeralah menghadap tuanku dan sembahkanlah cadangan ini. Baik, Datuk Seri. Datuk. Ya? Jangan sampai banduan lain dengar, ya. Kalau tidak, penjara ini tiada ruang untuk banduan baru kerana ramai banduan yang tidak mahu keluar dari penjara. Baik.